menyikapi, temanya menyikapi sengkarut data aset DKI dan penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pembuka, saya sebagai penggagas ya, penggagas acara ini Agus Hairudin dari Infra, di mana kita sangat prihatin terjadi lonjakan badai kedua ya, fase kedua dari COVID, terjadi peningkatan penderita positif COVID dari OTG atau reaktif menjadi positif, dan alhamdulillah penanganan Pemprov DKI bisa dikatakan maksimal dan sangat pelayanannya bagus, walaupun terjadi ketidaksinkronan, ada beberapa ketidaksinkronan temuan dari Infra dan kawan-kawan, diantaranya ada berita hoax yang diaminkan oleh kepala BPKD DKI yaitu Pak Edi Sumantri, yang parahnya ini dinyatakannya dalam rapat kerja dengan Komisi C DPRD DKI. Apa berita hoaxnya dia? Yang menyatakan bahwa foto viral truk dinas pemakaman pertamanan mengangkut peti jenazah itu sudah terlaksana 3 hari pada tanggal 22-23 Juni kemarin. Dia menyatakan itu dalam rapat Komisi C DPRD DKI, padahal kenyataannya tanggal 21 Juni itu adalah baru simulasi di dinas pertamanan pemakaman, jadi bukan sudah terlaksana atau sudah pelaksanaan, bukan. Hal ini bisa kita buktikan dari hasil investigasi lapangan pada tanggal 27 Juni 2021 di pemakaman Rorotan maupun pemakaman Bambapus, di mana ada beberapa petugas pengamanan dalam, terus kemudian petugas pelaksana pemakaman serta anggota masyarakat ormas yang ikut mengamankan lokasi dalam kaitan pengamanan lokasi area pemakaman, yang menyatakan mereka masing-masing menyatakan dari tanggal 21 Juni sampai 27 Juni 2021 tidak pernah ada pemakaman diantar peti matinya menggunakan truk, semua masih menggunakan ambulan, baik dari dinas, dari swasta maupun dari masyarakat, ambulan tidak ada yang menggunakan truk. Nah, patut diduga bahwa kejadian viralnya berita bohong pengangkutan peti jenazah COVID dengan truk ini ada muatan penggiringan opini bahwa DKI membutuhkan ambulan, jadi ada pesanan. Nah, ini yang harus kita cermati dan agar gubernur juga menyikapi. Nah, seharusnya juga kepala dinas ini sudah tidak layak untuk dipertahankan, apalagi Edi Sumantri ini kepala keuangan sudah berkali-kali juga sudah salah terus dalam memprediksi PAD ya, hanya karena untuk bisa dianggap menerima atau mengakomodir kemauan DPRD tanpa berhitung kembali, dia sudah langsung menyatakan siap PAD langsung menjadi 84,19T, padahal tanpa memprediksi adanya penurunan eskalasi ekonomi akibat COVID dari PSBB ini. Terus kedua, yang perlu kita cermati adalah ada rencana RPJMD APBD perubahan 2021 sampai 2022 adalah pembebasan lahan secara besar terkait untuk pemakaman, terkait juga untuk RTH atau perumahan.
Saya dari suku Badan. Ratna Dian. Nanti saya kepala suku Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Jakarta Utara. Kepala suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Energi Jakarta Utara. Jadi kami ini Pak, aset ini sebetulnya juga masih baru. Aset ini juga tadi gabungan dari pada saat dia baru di 2017, ini baru dibentuk nih BPAD. Awalnya BPKAD, Badan Pengelolaan Aset Keuangan Aset Daerah. Nah, terus saya pecah sekarang dari Badan Pengelolaan Aset Daerah. Jadi 2017 sampai dengan saat ini. Terus terang saja pada saat itu mungkin memang yang tadi kami sudah sampaikan, aset-aset itu memang dia ya, banyak yang belum tercatat dengan baik. Nah, mungkin nanti Pak Agus, Pak Amir, kalau masih ada yang belum tercatat di kami, bisa disampaikan ke kami, Pak. Kita sekarang sudah punya sistem, yang sistem yang baru juga, namanya Sierra, Pak. Sistem informasi rekonsiliasi aset daerah, elektronik rekonsiliasi aset. Jadi itu, Pak. Jadi nanti semua data aset itu kita masukkan dalam satu sistem itu. Nah, itu nanti tinggal kita lihat. Nanti Bapak-Bapaknya semua bisa lihat, Pak. Bisa baca aset di Jakarta Utara mana saja, aset di Jakarta Selatan, Utara, Barat, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk yang tadi masalah untuk pemakaman COVID, itu Pak, yang tercatat di kami ini untuk biro makan kurang lebih ada 20 keseluruhan. Nah, untuk yang makan COVID yang sekarang yang sudah disiapkan, yang saat ini sudah disiapkan kurang lebih 2 hektar. Nah, ini saat ini sudah tercatat sampai dengan tanggal 1 Juli itu ada 1.754 hektar makam yang sudah terisi. Sama 1 Juli ini, Pak, yang sudah tercatat itu, yang di petak makam itu yang sudah terisi 1.754 petak makam ya, Pak ya. Jadi memang yang kemarin tuh tingginya ada 131 itu hari kemarin, Pak. Kemarin? 30 Juli itu kalau saya 130-an. Nah, gitu. Itu tadi seluruh DKI? Nah, iya, dari DKI. Jadi yang dimakamkan di Rorotan ya, Pak. Saya dicatat di Rorotan ya, Jakarta Utara. Kebetulan memang saya selain Jakarta Utara. Jadi insya Allah sih kita kerjakan dengan baik. Insya Allah nih semuanya yang tadi Pak Agus juga disampaikan tadi nih, dia apa bukanya DKI akan melayani semua sesuai dengan KBJP dan Goodwill.